Oke guys, di sana tugu Marlin tadi guys. Untuk Pangandaran orang dan Batu ya. Siap. Siap, makasih. Kita sekarang menuju Pangandaran guys. Huh, gaskeun. Dan tiket Pangandaran itu sudah include tiket Batu Hiu guys. Nanti kita ke sana. Muncak tuh ya Sumbang mang, kumata nyanyi nanti guys. Kumaha nyanyinya guys? Saya lupa nyanyinya guys, nanti sajalah. Kalian cari di Google guys. Oh ya guys, jadi sekedar informasi untuk masuk Pangandaran itu sekarang 20.000 per orang. Jadi tidak dihitung mobil lagi guys. Dan tiket ini sudah include untuk masuk ke Pantai Batu Hiu. Jadi kalau kalian nanti mau ke Pantai Batu Hiu itu gratis guys. Dan ini kita sekarang sedang mencari penginapan guys untuk menginap di Pantai Pangandaran guys. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh guys. Bertemu lagi bersama saya, masih dalam liburan di Pangandaran guys. Dan kali ini kita memutuskan untuk menginap di Hotel Nyur. Nyur Indah guys. Dan tadi kita sebelum masuk, kita disuguhi dulu dengan cairan honje guys. Ini enak sekali, segar. Dan tadi di sini itu ada pisang. Ini balkonnya guys. Jadi kalau balkon itu kita langsung ke kolam renang dan di sana itu Pantai Pangandarannya guys. Dan lokasi Nyur Indah ini juga tidak jauh dengan lokasi pantai guys, dan apa namanya, sama hutan-hutan nanti di sana guys. Ini lampunya guys, dan ini kursi besar ya. Nah ini penampakan dari tempat tidurnya guys. Kita juga dikasih TV dan free wifi guys di sini, serta ruangannya sudah ber-AC. Dan kita pun juga dikasih seperti biasa, ini kalau nginap-nginap di hotel dikasih kopi, dikasih teh. Dan di sini pun juga ada lemarinya guys. Ya, ada lemari, ada buat penghangat air guys. Ini kursi untuk duduk guys di meja, ya begini jadinya. Oke, kita lanjutkan ke hal yang paling penting. Ini dia guys, toiletnya guys. Wuh, mantap guys. Toiletnya bersih nih guys. Kita dikasih sikat gigi, odol, sabun, dan ini gelas untuk kumur-kumur guys. Airnya mantap. Dan ini sudah water heater juga ternyata guys. Luar biasa. Ada anduk. Mantap. Wow, surprise. Ini bisa dikasih hair dryer guys. Kita coba. Oh, berfungsi guys. Jadi bukan hanya sekedar pajangan. Jadi kalau kalian nanti sudah keramas, untuk mengeringkan rambut langsung bisa pakai hair dryer ini guys. Oke guys, ini dia kamar yang sekarang kita review guys, Nyur Indah. Dan ketika kita buka pintunya guys, kita akan disuguhi dengan pemandangan yang sangat indah, kolam renang dan pantai guys. Nah di sini juga kita bisa nongkrong guys. Itu dia samudra guys. Oke guys, mungkin itu dia review Hotel Nyur Indah di channel Samudra Rinjani Studio. Saksikan terus petualangan kita mengelilingi Pangandaran guys. Oke guys, ini suasana depan di Hotel Pure Beach.
Okay guys, ini kalau kalian keluar ada penyewaan ATV guys, banyak sekali sepeda juga. Kalian kalau kesini jangan lupa sewa guys, karena kalau jalan itu capek. Dan sebelah sana guys, dan jauh di sana, dekat Ketang, paling 10 detik melangkah itu sudah pantai guys. Kalian bisa berenang di situ guys. Kita sekarang lagi jalan-jalan cari makan ini guys. Kita niatnya mau cari apa? Ikan panggang. Hey guys, ini jalan-jalan di pinggir pantai Pangandaran guys. Lihat tuh pantainya guys, luar biasa guys. Ini pantai timur ya, pantar timur ini guys. Oke guys, di sini di kampung turis bisa digoreng tepung sama manis. Kita beli cumi. Asam manis aja ya. Boleh, boleh. Satu aja. Yang gede. Mantap guys. Lihat guys. Kita beli apa ini Om, namanya Om? 5 on 75. Cumi. Sono. Cumi besar. Oh, cumi besar. Mantap. Pakai udang? Juga. Sayurnya apa? Kangkung, pakis, ginger. Salap aja. Sayurnya. Cam. Oke guys, setelah tadi kita pesan ikannya, kita tunggu di sana. Di sana guys, ini udah seperti Jimbaran Bali guys. Kalian wajib datang ke sini. Jadi mana nanti nasi aja yang makannya. Mantap guys. Lihat guys. Ini suasana di kampung turis guys. Mantap. Ini kita bisa makan di ruang terbebas. Dan nanti kalian akan disuguhi dengan pemandangan yang begitu menakjubkan guys. Lihat. Ada menara pandang juga guys. Luar biasa. Mantap. Sam, gimana Sam? Lagi di mana Sam? Oke guys, ini kita sarapan di New Hotel guys. You can eat, kalian bisa makan apa aja. Ini ada soto dengan bapaknya juga. Ramah-ramah guys. Kalian jangan lupa nginep di sini guys. Ini lengkap guys. Tapi kalian ambil aja secukupnya ya, jangan banyak-banyak. Luar biasa guys. Setelah sarapan kita berenang guys. Bisa maju Sam. Ini lagi apa? Berenang. Berenang di mana? Di sini. Duduk. Duduk. Kenakin gak? Kenakin.
Tapi nangis nggak boleh di sini. Kenapa nggak boleh? Tentuan, tapi nangis di telung. Bisa. Tapi nangis di telung. Kalau di telung gimana? Kalau di telung nangis aku dapat. Hah? Tapi kalau di telung nangis dapat. Gak ada. Aduh. Guys, lihat guys, ini ubur-ubur terdampar di pesisir pantai, guys. Lihat ini ubur-uburnya, guys. Ubur-ubur itu, Sam. Ubur-ubur. Mas, hati-hati. Hati-hati. Lihat, guys. Ini tuan krep, guys. Tuh, dua, guys. Sam, berani ke pegang? Itu apa, Sam? Tuan Krep. Tuan Krep. Mata duitan, guys. Mari kita ke lautin si mata duitan ini. Ayo, Sam. Ayo. Ayo. Nih, Tuan Krep, kita ke lautin. Oke, guys, ini dia Samudra dan Rinjani. Samudra Rinjani itu lagi main apa? Madepnya madep sana, biar gak panas. Main apa? Main pasir. Oke, guys, sekarang kita akan menuju Pantai Putih, guys. Masih bersama Marshal Samudra. Luar biasa, guys. Sini. Lihat, guys. Itu adalah kapal yang dibom oleh Bu Susi, guys. Menjadi monumen. Mantap, guys. Sama Ju. Ini teh sengaja dibalikin oleh Ibu Susi sebagai monumen. Ya. Guys, lihat, guys. Ini penang Sam, duduk, Sam. Oh, kapalnya, guys. Yang dibom oleh Bu Susi ini, guys. Mantap, guys. Karena nenek moyang kita adalah pelaut ini, guys. Kita coba bersama nakoda siapa, Pak? Pak Aji ini, guys. Kalau kalian ke Pangandaran, wajib mencobanya, guys. Dan belilah kopi di pinggir pantai, guys. Jangan yang ada di hotel-hotel, karena mereka sudah kaya, guys. Luar biasa ini, guys. Petualangan kita bersama Pak Aji, guys. Mantap. Itu Pantai Pasir Putih, guys. Pak, ini kita akan kemana, Pak? Kemana? Ke 8 lokasi, keliling ke 8 lokasi.
Oh, kita akan keliling ke 8 lokasi, guys. Yang pertama kita akan kemana nih? Apa ini? Oh, ini tempat pemancingan ikan barakuda, guys. Oh, di sini. Oh. Lihat guys, ini tempat pemancingan ikan barakuda, guys. Jadi kalau mau mancing di sini harus pakai sepatu karet karena ikan barakudanya itu bisa terbang, bisa melukai kulit gitu ya, Pak ya. Bisa melukai kulit nanti, guys. Oh, kita ke tengah kelautan, guys. Lihat guys. Lagi pancaro, Pak Trau juga bakalan nawarin karya sini. Ini bahaya, guys. Karena ombaknya bisa sampai tebing, guys. Kalau sedang musim pancaroba, guys. Waduh, Pak. Waduh. Oh. Oh, ini. Nah, ini yang dinamakan batu tebing kapal. Ini batu tebing kapal, guys. Terjadi karena kibasan air laut. Jadi ini bukan direkayasa, guys, kata si bapaknya. Ini adalah asli kikisan dari air laut, guys. Ini yang disebut dengan tebing kapal ya, Pak? Iya, tebing kapal, guys. Paling ujung ya, lihat ya, paling ujung. Ada batu yang terpisah dari gunung supaya orang lagi itu paling ujung. Oh iya, Pak. Nah, itu yang dinamakan patung alam atau patung raja mati. Cerita legendanya kayak cerita Malikuda. Ini patung alam, guys. Ini patung alam. Patung alam, guys. Satu tahun sekali selalu ngadain laut. Oke, guys. Itu batu alam sudah kita lewati dan sekarang kita mau arah pulang sama Pak Haji, guys, ini. Dan kalau pulang itu kita berada di turunan ya, Pak. Karena searah itu, guys, mantap, guys. Ayo Sam, kita pulang Sam. Luar biasa. Ada yang ngantuk. Ada yang ngantuk katanya, guys. Orang mas takut di kepalan duduk. Oke, guys, sekarang kita masuk ke tiket Madasari, guys. Hup. Kok bisa sih? Ini, guys, tiketnya, guys. Tiket masuk 30.000 per mobil. 30.000. Nanti ada. Ibu ini include sama itu enggak? Putaran. Ya. Beda lagi. Soalnya Pantai Madasari masih dikelola sama BUMDes. Jadi kalau yang bisa. Di IG itu bohong ya? Iya. Oh ya. Yang di IG bohong itu, guys. Itu masih pengendaraan kalau ya. Pantai Madasari mah. Siap, siap. Jadi ini realnya kita bayar masing-masing lagi, guys. Ada? Iya, ada. Sip. Oke, guys, sebentar lagi kita akan memasuki wahana impian kita, guys. Apa namanya ini, guys? Madasari. Oke, terus saksikan video vlog kita, guys, di Madasari ini, guys. Oh, banyak yang camping, guys, ternyata, guys. Tuh. Ini adalah apa namanya? Ini namanya Madasari atau Balinya. Balinya yang ada di Pangandaran ini, guys. Jadi mau kemana, guys? Mau di sini aja. Ini teduh. Ini teduh, guys. Itu batu itu. Oke, guys, sekarang kita berada di Pantai Madasari, daerah wisata Pangandaran, guys. Ini tepatnya di mana, In?
Andara. Dan ini Jani, guys. Jani mau main kemana? Mau main pasir. Mau main pasir. Tuh lihat guys, suasana di sini guys. Panas tapi adem guys, karena banyak pohon ini guys tuh. Nah ini kalau kalian mau foto-foto di sini guys, Madasari Beach. Jadi ini tuh sering disebut dengan tanah lotnya Pangandaran guys. Jadi memang pemandangannya mirip dengan tanah lot, tapi memang beda guys. Beda tanah dengan tanah lot tuh beda, tapi mirip. Nah, ini guys. Lihat guys. Lihat pantainya guys. Mantap. Mantap. Tuh. Ini mah ini gede sam. Oke guys, setelah tadi kita lihat pantai selatan Madasari, kita akan melihat pantai sebelah baratnya guys. Aduh, Jani itu kenapain Jani? Oke guys, dan inilah pantai sebelah barat Madasari guys. Luar biasa, saya persembahkan ini buat kalian guys. Mantap, subhanallah sekali ya Allah. Luar biasa. Tuh lihat guys, pemandangan yang begitu menakjubkan di sini guys. Di antara karang-karang dan tebing-tebing di sini. Luar biasa. Untuk itu kalian jalan-jalanlah ke sini guys. Beli kopi di warung-warung kecil. Beli makanan, beli gorengan. Bukan untuk membuat mereka kaya, tapi hanya untuk sekedar menyambung hidup mereka guys. Jadi jangan terus bekerja, tapi jalan-jalanlah guys. Karena jalan-jalan akan membuat hidupmu lebih bahagia. Dan inilah guys suasana di Pantai Madasari. Dan ini tempat parkirnya luas guys. Kalian bisa muka timbal di sini sama sambal tarasi dan juga petai guys di sini guys. Luar biasa guys. Inilah keindahan Pantai Madasari guys, Pangandaran. Oke guys, karena kita sudah lama di sini, sekarang kita akan menuju pantai mana? Kita akan menuju Green Canyon guys. Ini siapa yang nangis guys? Kenapa nangis? Dimanain sama mama? Mama, mama mau ke toilet dulu. Oh iya. Uang itu bisa dicari guys, tapi momen tidak bisa dicari lagi. Datanglah ke Green Canyon Pangandaran. Oke okay, guys, Green Canyon-nya. Ini adalah cukang tanah atau bahasa kerennya adalah Green Canyon guys. Ini dia saya persembahkan Green Canyon guys. Dan itu dia, ini hujan abadi ya. Ini hujan abadi. Oh, ini hujan abadi guys. Oh, luar biasa guys. Lihat guys, kanan kiri kita guys. Oh, betul sekali guys, banyak ikannya guys di sini. Lihat airnya guys.
jernih guys, ini bukan editan guys. Airnya ini hijau asli guys. Bagaimana samudra kesan-kesannya? Bahagia tidak? Mantap. Jani kemana Jani? Mantap. Luar biasa guys. Pemandangan yang sangat luar biasa guys. Tapi di sini bisa berenang nggak Om? Kalau di sini nggak bisa, soalnya jalur perahu. Oh ini nggak bisa berenang ya, guys. Takutnya ketabrak atau kenapa? Oh iya gitu. Betul. Kalau tempat berenang ada khusus untuk berenang. Lihat guys, ini dia guys. Ini dia Samu di depan ya. Nih. Ayo. Ayo. Monggo. Ini dia guys. Gerbang masuk Green Canyon ini. Gerbang masuk Green Canyon ini guys. Mantap guys. Lihat atasnya guys. Dan ini hujan abadi guys. Kenapa disebut hujan abadi guys di sini? Karena airnya menetes tiap detik guys di sini. Oh ini area wilayah tempat berenang. Tempat berenang ya Om. Ya. Terus nanti kita kemana Om? Kita naik dulu ke batu lalu kita berenang. Oh ini tapi nggak berenang Om. Lihat guys, ini adalah pintu masuk Green Canyon guys, dan ini hujan abadi guys. Luar biasa. Lihat guys, ini hujan abadi guys. Green Canyon ini guys. Nah tuh sama mama. Luar biasa guys. Awas, ada orang. Gak apa-apa, bapak di sini. Tuh si omnya udah pengalaman. Lihat guys, di atas guys, hujan abadi kita guys. Luar biasa guys. Belajar berenang. Guys, kita di Green Canyon guys, bersama samudra. Luar biasa. Udah Om. Sam begitu kan? Sam itu gak deg-deg karena takut atau apa? Bapak jalan dia harus tarik. Ada batu ini juga di bawah. Oh iya betul. Bisa. Ayo bisa. Yo bisa yo. Ih, padahal dekat begini. Luar biasa. Mantap. Batu guys. Kan jangan panik bro. Pas licin. Oh.
Yuk. Ya, lanjut lagi ke sana. Oke. Ini pegang bapak. Nih pegang pundak. Pundak pegang ya pundak. Mantap guys. Oke, boleh lihat ke sini. Offset, offset.
Sekarang Jani mau pulang ya guys, dadah dulu. Oke guys, Sam, kita mau kemana Sam? Habis pulang, habis berenang di Grand Canyon guys, kita sekarang dalam perjalanan pulang dan mau menuju hotel kita untuk menginap. Terus saksikan video perjalanan kita guys, jangan lupa like dan komen video hanya di channel YouTube Samudra Rinjani Studio guys. Lihat guys, karena kita akan pulang, kita akan lanjutkan videonya di sana guys. Mantap, mantap.
Oke guys, sekarang hari kedua kita berada di Sunrise Beach Hotel. Kita review kamarnya guys, bagaimana keadaannya. Nah ini kalian, ini balkon nih, balkon depan. Pemandangannya kayak gini guys. Tapi kalian akan surprise ketika kita lihat balkon yang ada di belakang guys. Oke guys, seperti biasa saya akan melihat dulu toilet guys. Nah seperti inilah toiletnya guys. Kita dikasih handuk seperti biasa, ini sudah kita tempati guys. Ini water heater juga guys, kalian bisa mandi air panas di sini, dan kita pun juga disediakan peralatan mandi guys di sini. Oke bocil, tinggal ke sana bocil. Ini kita pesan yang dua tempat tidur yang besar guys, dan di sini ada lukisan apa aja nih, mantap. Ada wifi juga, free wifi, dan ini TV guys, kita bisa nonton TV guys di sini, dan ada kalau ada apa-apa kalian bisa nelpon guys. Dan ruangan ini juga sudah ber-AC nih, ber-AC guys, dan saya akan tunjukkan guys, kalian akan begitu surprise guys melihat balkon belakang. Lihat guys, mantap guys, ini pemandangannya langsung laut guys, luar biasa guys. Nah ini tempat untuk menjemur pakaian pun juga di sini guys. Oke bocil, masuk lagi bocil, ayo bocil. Nah ini tempat duduk buat kalian nongkrongnya di gini guys, sambil merokok, ngopi, lihat pantai. Luar biasa guys. Nah, oke kita masuk kembali guys. Ini samudra nelpon mau pesan makan ya. Mau makan apa? Steak udang atau lobster? Oh ya, mumi. Oke guys, mungkin itu saja. Oh ya, saya lupa guys. Ini kita dikasih air minum ya dari merek ini. Dan kita juga dikasih ya seperti biasa teh, kopi, penghangat air, sama ini gelas, dan kita dikasih freezer guys. Kalian boleh pakai ini sepuasnya guys, kalian bisa membuat es di sini. Jadi nanti kalau kalian capek dari laut langsung bisa makan es guys. Mantap. Bukan makan, minum es. Oke guys, kita lihat nih di sini, kita bisa simpan samping dan alat sholat guys di sini ya. Oke, lemarinya begitu. Oke guys, mungkin itu saja review kamar dari kita guys. Mohon maaf ini videonya ya agak berantakan, karena memang kamar ini sudah kita tempati satu hari guys, karena kita di Pangandaran 4 hari guys. Oke, mungkin itu saja review dari kita. Saksikan terus petualangan kami di Pangandaran guys. Setelah kita review kamar, kita akan lihat keliling-keliling di suasana di pantai Sunrise Beach Hotel ini guys. Kita akan makan guys, karena ini sudah sore. Nih suasana ke sini. Sini guys. Sini. Jadi mau kemana? Nih. Ini kalian kalau mau beranggotakan 25 orang bisa menginap di sini guys. Nih, di sini bisa masuk 25 atau 50 orang. Nah, di sini pun juga ada kolam renangnya guys. Kalian bebas kalau mau renang di sini, silahkan. Dan itu ada pohon apa namanya itu? Beringin. Pohon beringin. Ini tempatnya kuntilanak tinggal di sini guys. Itu kalian lihat ada apa? Ada tempat untuk membersihkan. Dan ini Dani mau kemana? Ayo terus lurus, karena kita mau makan. Ini lorong dan ini kolam renang, dan di sana itu rumah makan, dan di sini guys. Ini kalian kalau mau menginap 50 orang guys.
Dan ini kita sudah sampai restorannya, guys. Kita mau pesan apa ya? Seafood kayaknya, lobster. Mumpung di sini kita pesan lobster atau ini kita oh ini toiletnya, guys. Saya penasaran nih toilet hotel bagaimana ini. Oh, bersih, guys. Bersih. Nih, bersih juga. Guys, kita pesan ini. Mau apa kayak apa? Oke. Ayo bawa ambil. Ayo. Kita mau pesen lobster sama gurita kalau ada, guys. Kalau tidak ada ya anak lobster aja. Udang dan anak gurita, cumi. Guys, ini pantai timur Pangandaran, guys. Lihat pasirnya, pasir putih, guys. Mantap di sana, Sam. Tuh di sana. Ih, ayo sini. Oh, bahaya anjir. Bahaya, guys. Lihat, guys. Lihat, guys. Ini hidden game-nya, guys. Lihat. Mantap. Di sini aja. Udah sini aja. Sini bisa pulang. Lihat, guys. Ini hidden game-nya Pangandaran, guys. Kita ini ada di dalam tebing, guys, terkikis sama air laut tebingnya tuh. Ini sebelum pasang airnya, guys. Kalau pasang ini bahaya, bisa sampai ke sini airnya, guys. Sok bikin lagi Jani sendiri. Sama si bapak. Maunya sama si bapak. Sok bikin. Oke, guys. Ini dia hidden game-nya Pantai Barat, guys. Kita masuk tebing-tebing ini, guys. Luar biasa. Kita lihat di sana ada apa, guys. Air lautnya, guys. Ini kalau lagi pasang air lautnya ke sini, guys. Nih. Kalau lagi pasang, lihat. Tapi sekarang sedang surut, guys. Jadi kita bisa melewatinya, guys, dengan mudah. Kita akan terus coba.
ini terjadi sepertinya beberapa tahun yang lalu, guys. Butuh waktu bertahun-tahun untuk mengikis batu-batu seperti ini. Waduh, gak ada jalan, guys. Gak ada jalan, guys. Oh, kesini, guys. Oh. Mantap, guys. Lihat, guys. Apa itu, guys? Lewat sini, guys. Cuacanya, guys, sangat indah sekali di sini, guys. Mantap. Mantap sini, guys. Tapi saya ingin coba lihat ke sana, guys. Ada apa di sana? Ternyata masih karang, guys, sana, guys. Sudah tidak ada jalan lagi, guys, buat ke sana. Tapi saya masih penasaran. Saya ingin tahu apa yang tersembunyi di sana, guys. Kita lihat, guys. Mantap, guys. Ternyata ini cagar alam, guys. Ini dia samudra, guys. Sini, Sam. Lihat, guys. Saya dan samudra akan menuju goa. Olahraga, guys. Ini dia saya persembahkan. Goanya, guys. Thank you.
Ayo. Sini, sini, ke sini. Terus. Sini Sam, hei. Sini. Guys, kalian bisa main banana boat, congklak boat, donut boat, manta boat, jet ski, snorkeling, taman laut, dan pasir putih, guys. Kalian wajib nyobain di sini, guys. Kalau main ke Pangandaran ya, sini aja. Jadi gak usah ke Bali jauh-jauh, guys, karena di Pangandaran pun juga ada. Mantap, guys. Ini aman, sudah aman, guys. Kita lihat, guys, sana, guys. Nuh, guys. Mantap, guys. Tuh. Nanti kita coba, guys, bagaimana kenikmatan naik banana boat. Oke, guys, sekarang kita mau pulang. Demikianlah video kita kali ini, guys, bersama channel Samudra Rinjani Studio. Dan ini saya persembahkan, guys, Tugu Marlin. Sampai jumpa lagi. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, guys.